Halo semuanya, balik lagi di channel Vincentus Raditya. Akhirnya ada video San Mori setelah gue udah lama ke San Mori, guys. Jadi gue San Mori bareng sama dua teman gue, ada Dani Moto RC di depan dan di belakang ada Doi Moto Vlog. Karena gue malas jadi RC, jadi sekarang Dani jadi RC. Ya. Semoga tidak meninggalkan kalian ya. Iya. Dan posisi tengah diisi oleh Anda. Yoi, posisi tengah diisi oleh saya. Tadi ya, sempat di tengah berisik. Tadi sempat dilema karena drama intercom udah lama enggak pairing, jadi intercom susah nyambung anjir. Yoi. Tujuan San Mori kali ini adalah kita mau ke Pelabuhan Ratu karena buat gue pribadi, gue udah pernah ke Sawarna, pernah ke Ujung Genteng, pernah ke Ciletu, tapi gue nggak pernah ke Pelabuhan Ratu. Cuma pernah lewatin doang. Ibarat kata pernah ke Pekalongan tapi cuma lewatin doang kasarnya. Iya, padahal sering lewat itu tapi nggak pernah mampir anjir. Yoi. Dan tujuan San Mori kali ini adalah mencari Mixu. Mencari Mixue di kota Sukabumi atau di daerah pantai. Karena kan Mixu identiknya apalagi di akhir tahun 2022 sampai awal tahun 2023 itu cukup ramai ya. Bukan Mixu. Apa tuh? Mixu. Oh Mixu. Perkembangannya cukup masif banget. Jadi gue penasaran aja sih, apakah ada Mixu di kota Sukabumi atau di daerah pantai? Gue penasaran aja sih. Mixue. Enggak pakai X. Sampai ada lagunya. Di mana ruko kosong akan kami tempati anjir. Di mana ruko kosong kami akan tempati. Di mana rumah kosong kami juga tempati. Kalau hati kosong, maaf tak bisa. Kalau kami ikut isi, siapa yang mau beli? Tadi udah sempat ngisi full tank di Shell Padideran Bogor. Gue pakai Nitro Plus, si Dani pakai V Power. Gue pakai Pertalite. Dodi pakai Pertalite dari Pertamina. Gak apa-apa, kan sama-sama bensin. Sama-sama bensin. Oh, bensin. Iya, by the way kita bawanya agak arogan ya, guys ya. Kayak sih enggak agak arogan sih karena cuma 70 doang sih dalam kota. Woi, kagetku Tuhan Yesusku. Aku malah balik nelfon tolol emang. Ya udahlah ya. Ya kalian bisa menilai sendiri lah itu siapa yang salah. Apakah Dani Moto RC ataukah bapak-bapak tadi yang salah? Walaupun kalau dilihat dari lampu sennya, bapak-bapak itu sudah menyalakan lampu sen. Akan tetapi, kenapa motong berhenti ke kanan? Itu ya, masalahnya. Motongnya tuh langsung gitu loh, kayak mengerikan sekali gitu loh. Konerin dit. Matamu. Ban si Maxxis, shockbreaker si Ride It. Nyali enggak ada. Jalannya offroad dan aku mau kecek sama Dani ya, aku kalah. Aku kalah. Wah, ini si Dani ganteng juga dah. Ayo gas. Anjir, di sini mah mentok level 10. Limit 10. Udah. Aduh. Gila. Ya, itu menandakan bahwa power to weight ratio itu penting. Udah motornya motor, berat. Motor gue cuma mentok di 110. Udah motornya berat yang bawa berat. Makanya itu. Us. Aduh, teteh. Teh lamun arek pelan teh di ulah di tengah teh. Sebelah kirinya, kan? Iya, dia bingung deh, kanan mobil, kiri motor. Si pengendara mobilnya juga sampai bingung tadi tuh. Aduh, teteh. Teteh emang kok masih teh? Mau kanan, mau kiri, tidak jelas. Ketika temen laknat ninggalin motor metik. Motor kecil murah ya, Dan? Malang ketinggalan nih. Gak apa, tambangin terus. Tambangin, gak apa-apa, kalem. Ini Mamba ya. Udah kanan, nongcok. Kenapa pelannya di kanan sih, heran gue. Hati-hati ya, udah mulai banyak anak-anak San Mori. San Mori yang pelan sama yang kencang, hati-hati, fokus. San Mori pelan mah, masih gak masalah aja. San Mori yang aneh-aneh itu yang nyebelin mah. Yoi. Ah, lama. Nah, itu San Mori yang aneh-aneh tuh. Masuk kiri. Zigzag anjing. Aduh, lupa gua. Sorry.
Sorry. Gimana bisa boleh masuk tol kalau bawa motor gitu? Aku arogan, aku terpancing arogan. Hijau terus ini mas, yang kanan masih merah soalnya. Yuk, tambangin. Wih. Oh, anjir si Radit. Eh, gue juga ikutan sih. Aduh, aku arogan. Wah, ini L300 nya arogan juga ini nempel depan anjir. Tahu. Udah pas, pasif rolet, yeah. Mendingan bapak ngasih jalan daripada ditempel gitu dah. Nah. Akan sih dia. Akan. Iya loh, bapak kan pengen ke Pelabuhan Ratu kan bapak. Udah, mending bapak ngasih jalan. Oh enggak, dia mau ke Alfamart. Oh. Depan ada motor. Isi perut. Oh, enggak ding. Oh, iya bener. Oh mau beli bubur ayam Cianjur. Ya udah pak, sarapan pak. Semoga hari ini touringnya aman-aman aja. San Morinya aman-aman aja. Amin. Harus aman. Semoga lancar jaya sentosa. Amin. Gua sejauh ini belum menemukan Mixu di sini. Belum ada Mixu. Kayaknya buka Mixu lebih gampang daripada. bukan suara ban gua. Oh ban lu. Ban depan masih kena ini, masih kena spakbor. Hah? Masih kena spakbor. Masih tebel, kena spakbor. Emang lu baru ganti ban depan? Depan belakang udah ganti. Oh udah ganti, sombong. Makanya ini gue mau ngabisin bahan anjing yang depan. Pantes ngajakin tuh, ngajakin San Mori. Mau pamer ban baru. Halo Cibadak, akhirnya kita bertemu lagi. Setelah tahun lalu gue kesini. Lo biasanya ngantri nyokap ya sini? Iya, nah gue keluar di sini. Merah, berhenti. Lampu merah itu kan yang biasanya nggak diturutin. Iya. Nggak kelihatan lagi. Kosong, Pak. Ya udah, kita nurut aja. Kita nurut aja, berhenti. Ah, kelihatan. Iya. Siapa tahu gitu, kan nggak tahu ya. Aduh, nah, iya, dari situ keluar ke kiri. Nanti di depan tuh ada pabrik Pocari Sweat. Gue langsung ambil jalan yang alternatif. Yang masuk terowongan itu ya? Yoi. Terus nyampe sini sejamnya? Setengah jam. AVG gue 32,1 km/liter. Berasa ya, motor 250cc anjir. Ya kurang lebih gue juga segitu berarti. Ngejar kalian. Cakep nih kayaknya nih. Caus. Iya sih cakep. Oh cakep ya. Cakep. Boleh. Ini baru dikerok kayaknya. Oh gimana nih? Oh iya dia baru dikerok. Oh kiri kosong. Aku kiri A. Push. Ada kucing ya? Kucing. Sana. Nah udah. Kamu malah diem di situ. Waduh, PA kucing. Kucing. Enggak kelindes lu. Tahu. Tadi maaf ya kalau agak ketenang dikit ya supaya dia kabur soalnya guys. Tolong ya, buat para pecinta kucing. Para pecinta kucing tolong jangan ngebully saya. Dani nih kebiasaan nih kalau udah jadi RC nih. Lupa sama teman. Dani mana? Depan. Kan. Di depan dihujat, di belakang dihujat ya. Mau lewat jalur alternatif biar kalian merasakan enaknya gimana? Nanti keluarnya di mana? Udah, aman dah. Mau nyobain enggak? Boleh. Ya udah, ini belok kiri. Terowongan. Iya, udah. Oh. Lebih cepat enggak? Weh. Lu meragukan yang udah bolak-balik Cibadak lebih dari 10 kali, brother. Iya, siap, boleh. Oke, belok kiri. Nah, kita lah jalur alternatif. Aduh. Aja, guys. Hati-hati jalannya agak bergelombang. Kanan nih. Kanan lah. Nah, anjir. Di sini nih gua krak. Udah, di sini gua jadi RC ya. Lu mundur. buset tuh. Udah hancur lagi. Hati-hati lubang kiri. Yuk. Udah apa lu lubangnya ya? Udah apa, brother? Yo, awas ada motor 3, ada beat. Habis beat kosong. Habis beat kosong. Ambil. Hati-hati ada Scoopy pelan. Ya. Udah masuk. Lubang tengah, hati-hati ada lubang lagi sebelah kiri, hati-hati. Uhuh. Ada lubang lagi di tengah, hati-hati. Ya. Oke. Okay. Tadi lubang kanan parah nih sini. Apa bang? Dia gede banget itu. Nih kanan. Nah ini kalau lurus tuh bisa ke Bogor, tapi gue nggak tahu tembusannya kemana. Oh, ini kita ke kanan. Alternatif Bogor. Ini kita ke kanan. Nah gue nggak tahu nih. Mungkin Dodi sama Dani mungkin tahu. Ini kita ke kanan. Nggak tahu kok lurus kemana ini? Belum pernah malah. Iya. Atau mungkin tembusannya ke arah rumah lu yang lama, Dot. Bisa jadi. Ini mulai masuk gigi 2 atau gigi 1 ya? Karena full nanjakan. 3, 2, 1. Gas. Tanjak. Lubang kanan, hati-hati. Ah, motor. Awas, mobil kanan. Iya. Depan belok kanan. Iya. Ini belok kiri. Ini kiri. Kiri. Oh, Cibadak? Iya. Sebelum Cibadak lah, lebih tepatnya.
Ah, lubang gede. Awas ini Bampi gede banget. Oke, Bampi lagi hati-hati. Lubang tengah kanan. Lubang kiri. Awas ada pickup satu. Masuk ke Dot. Kosong. Kosong. Dot dapat enggak, Dot? Kosong. Ini dapat ya, udah dapat. Oke. Oke, hati-hati ada Vansa masuk. Lubang kiri, hati-hati lubang kiri. Yo. Lubang kiri. Set. Wah, ini parah nih. Itu baru tuh lubangnya. Wah, ini parah nih. Lubang lagi kanan. Ini mah jalurnya si Indra, coy. Banyak petikongan ini mah, coy. Oke. Nah, lu kalau lu doyan gudeg, di sini ada yang enak nih gudeg nih. Gudeg. Gudeg bulim. Mau makan gudeg Jogja. Itu enak. Katanya kebo sih enak. Hati-hati cumi darat. Nyokap lu pernah makan situ? Pernah. Lah gua pas antar nyokap ke situ. Lah di situ lah gua gesrot yang sekian kalinya di situ tuh pas naik. Lubang kiri, kerikil. Pasir. Sorry. Lubang kanan. Hati-hati lubang kanan. Ya. Bergelombang. Ambil tengah. Ambil tengah pelan-pelan. Lubang lagi tengah, hati-hati. Gua melompat. Sorry. Gelombang parah, dalam. Ya, di sini gua gini nih. Krok. Aduh anjir. Ambil kiri deh. Wah, ini baru lubang ini. Dia kena. Aduh, sabar ya, Pak. Green leaf-nya emang pendek, Pak, lubang kanan. Yo, agak bergelombang. Ya udah, Pak ya. Saya ngerti, Pak. Bapak ceper kan. Udah, Pak ya, sabar ya, Pak. Lubang gede, pelan-pelan. Wah, ini baru. Ini baru. Maksudnya baru parah. Baru parah. Karena sebelumnya belum parah. Mulai menyempit jalur. Hati-hati, ini kita ngalahin belakang truk. Tahan. Gua dulu masuk. Nempel aja. Masih kosong. Gas. Yo, udah aman masuk semua. Awas, bergelombang. Tengah lubang. Di sini lubang banyak, pelan-pelan. Hati-hati yang ceper, pelan-pelan. Telat ngerem gua. Lubang kanan, hati-hati. Lubang kiri, hati-hati. Ambil agak ke kiri, karena di sini blind spot, hati-hati. Pelan-pelan. Belok tajam. Bergelombang. Nggak, lubang lagi kanan, hati-hati. Di sini blind spot, ambil paling kiri, blind spot, hati-hati. Oke, udah beres. Alternatifnya udah beres. Udah nyampe? Udah nih, kita lurus, kiri udah tembus jalan utama. Kalau pulang nanti macet, ya kita lewat sini lagi aja. Itu patokannya itu tuh, Suki Cafe. Iya, udah Suki Cafe langsung masuk kanan ya? Udah. Jangan ambil. Ya siap. Thank you. Yuk, ambil satu deh, kayaknya dapet deh. Yuk. Awas, hati-hati. Awas depan ngerem. Padat. Aduh, mataharinya enak nih. Yoi. Kalau buka aja enak ini. Mentang-mentang kalian semua helmnya double visor ya, anjir, sombong banget. Emang si Dodi double visor? Double visor. Apa sih jalan? Apa Nova? Alah, itulah pokoknya. Dan kosong gak Dan? Wait. Kosong, motor doang. Yuk. Ambil doi. Nah, ini Garmin yang kiris tuh. Ya. Garmin libur. Garmin libur. Gelombang, awas tengah. Gelombang. Terima kasih, Dani. Enak jadi RC, enak. Ya. Ambil angkot, kosong. Yuk, siap. Doi, angkot kosong. Angkot, kosong, melompong. Cuman ada Suzuki Carry satu. Oke, masuk. Ambil motor terakhir, kosong, tapi ada angkot. Yuk, siap. Doi, dapat gak, doi? Agak angkot racing. Habisnya 300 full kosong melompong. Oke, sudah lewatin ini hampir mau masuk Cibadak, guys, dan saya pribadi belum melihat ada Mixu di sini. Mixu antara belum ngelihat apa emang kita kekencangan ya? Depan agak padat karena mungkin seingat gua jalannya rusak, seingat gua. Gua enggak tahu apakah sudah diperbaiki apa antara belum. Antara rusak apa pertigaan kali? Ya, bisa jadi. Mulai padat, habis jalan rusak ambil langsung. Enggak, kanan. Ini enggak masuk, dihalangin angkot. Dihalangin angkot, ambil kanan. Ini Oh iya. Mulai pasar. Ya, belum. Ini mau masuk pasar. Awas ada mobil mau nyalip, hati-hati. Ya, habis Avanza kosong. Ini si Cibadak nih. Apa tol apa nonton? Tol. Jadi nanti tol. Kan kemarin sempat dibuka sementara.
baru dibuka secara fungsional. Nanti mungkin bulan Maret atau April udah mulai dibuka kali. Oh, tahu dah. Tapi masih belum jadi kan? Belum jadi, baru kemarin baru dibuka secara fungsional doang buat orang-orang yang pada mau ke Pelabuhan Ratu atau ke Ujung Genteng gitu loh. Abis Avanza Silver kosong. Abis Avanza Silver kosong. Iya, iya. Ada truk dikit, ada truk dikit. Jangan. Sama ada bis. Oke. Ya. Abis bis kosong dikit, baru abis itu ada angkot. Hati-hati, hati-hati. Main safe, main safe. Ada. Iya. Ah, gua ngeri. Kosong. Oke. Okay. Kosong. Kosong banget. Kosong belokan. Banget. Ya, kosong. Belokan depan ada angkot dua. Ada angkot dua. Oke. Okay. Ada angkot sama Avanza satu. Sama Innova satu. Oh ya, siap. Wih, hati-hati. Warlock. Dapat. Gas. Anjir. Kagak bisa ngejar si Dodi gue. Gua aja ngejar lu gak bisa, apalagi ngejar si Dodi. Oh iya, buat teman-teman semua, gue sampai kelupaan. Selamat merayakan Imlek ya, tahun ini tahun kelinci air. Gong si Pacoy. Hah? Sekarang kelinci air? Kelinci air. Gong si Pacoy, Sinian Kuele. Kyonghi. Oh iya, apa? Sese apa? Kyonghi tuh ya selamat Imlek. Sinian Kuele ya selamat tahun baru. Itu doang yang gue tahu ya. Nihoma. Jangan tanya gue bahasa Mandarin yang lain, cuma itu doang yang gue tahu. Ayo kosong. Oke, aman. What? Oh, sawah. Jalan berlubang ya. Oke. Okay. Ada angkot sama jalan berlubang. Jalan lubang tengah. Lubang. Di kopi. Wey, lubang. Ingat ya, konering ngambilnya kiri, tengah dulu, Dit. Lo kok tengah dulu? Iya, tengah dulu baru masuk. Iya. Kalau dari pinggir dulu ada antar bablas, jangan kebalik. Bentar. Gua enggak paham. Berarti ambilnya dari tengah baru keluar. Dari tengah baru masuk. Jangan dari kiri terus. Itu pasti terus. Nah, yang ada lu bablas terus. Bablas. Oke. Maklumi lah ya, shockbreaker boleh bagus. Kali enggak ada. Ayo Indomie. Kong Indomie ya? Waduh, itu tadi Indomie apa ya? Indomie rendang. Bubur ayam. Mau ganti ya, bubur apa enggak? Putar balik. Ya udah putar balik. Bubur. Ya. Silakan Bu, atuh lu Bu. Ya Bu, silakan. Ya, kita mau sarapan dulu guys karena Dodi lagi sudah kelaparan. Kelaparan. Ya, oke, kita stop dulu. A few moments later. Jalan lagi si Dodi abis sarapan mixu. Sarapan bubur ayam. Udah jalan. Ya. Mixu itu bukan buat sarapan, Dit. Iya. Bukan, itu hasil sama toh. Awas, lubang, bergelombang. Aduh. Kayaknya buka visor gelap ah. Biar terang. Ya, ini lanjut lagi perjalanan kurang lebih nyampainya sejam dari sekarang kalau enggak pakai berhenti. Di jam sekarang itu jam 7.41, kita tadi jalan dari Shell itu jam enggak tahu jam berapa. Pokoknya jam 6 15 atau enggak. Anggapnya setengah 7, tadi nyampe sana setengah 8 lah. Ya kurang lebih sejam perjalanan. Kenapa kalau habis berhenti buat sarapan atau kencing, buat cari momen buat ngebut lagi enggak ada ya? Kayak sebenarnya bukan enggak ada, ini udah kehalang banyak mobil. Iya. Enggak, tapi kalaupun di tol pun juga gitu, Dan. Oh kayak, jadi biasa lagi. Kayak gue pas setiap kali gue pulling pulang kampung gitu ya, pasti gitu. Pelan dulu begitu. Pulling kumping. Begitu udah dapat momennya baru gas lagi. Kosong. Baru ya. Lagi nih. Gas. Kosong. Kosong. Kosong aja masuk kan. Ya. Gerak. Oke, kosong. Kosong-kosong, tambangin. Awas, Dan. Set, lu ngambil jauh amat, Dan. Gua ngeri ngeliatnya. Agak. Kosong, kan? Hei, gua ngeri ngeliat kalian. Bang, jauh amat, Bang. Maaf, nggak ada nyali. Aku nggak punya nyali. Itu Radit, bukan Indra, doi. Aku Radit, bukan Indra. Kosong. Gas. Awas ada apa nih? Yaris, yuk. Dan ya masuk kosong. Masih kosong. Masuk. Aduh, belombang.
Aduh, noyeng, noyeng. Udah disuruh jalan ke sini, bis TA. Iya ya, bukannya nggak boleh ya? Emang nggak boleh. Anaknya nggak tahu deh, kayaknya dia bayar orang itu yang depan tuh. Cumi darat. Tar. 0000000. Awas lubang tengah. Dapat. Aman. Gas. Oke. Kosong nggak? Kosong. Kosong melengkung. Oke. Full kosong. Ada varian. Masuk. Siap. Aman. Ya masuk. Kosong. Masuk. Aman. Gas. Kosong guys. Kosong. Gas. Aduh. Masuk duluan. Gua mau Dodi, miskom. Kosong melengkung. Tar, masih belokan. Nah, belokan. Gua ngeri. Oke, 1, 2, 3. Gas. Awas, jalan ngelombang tapi ya. Ya, sip. Awas, ada rombongan San Mori. Oke. Yuk. Gua yang klakson, apa lu yang nyaut? Oh, dikira yang rombongan itu yang klakson. Waduh, jalannya bergelombang sekali. Ayolah, miring. Ntar dulu, miring gimana ini jalannya begini? Buset, gua ngeri. Belum ada yang rata lagi ini jalannya. Aduh. Nah, ini baru rata nih. Mama, ah gitu mama, bang. Mama. aduh. Buset dah. Gelombangnya parah banget. Bet. Gelombangnya parah banget. Wait. Udah. Panik. Enam jantung. Jantung seketika pindah ke kanan, anjir. Nah, udah. Yang penting udah merasakan sedikit kontak steering dan begitu ternyata. Oke, cukup. Pasir. Siap. Ya. Untung gua kagak panik tadi. Panik juga jatuh gua. Aduh, ada keseruan apa di belakang? Ah, tadi pas mau itu lu ngerem depan belakang. Belakang. Ya mantap. Tangan mah lepas aja. Tatut. Belakang kalau mau belakang dikit aja buat stabilin doang. Aku tatut. Bis kosong nih. Gas. Kosong full. Ntar abis vario 1, 2, 3 gas. Abis vario masuk. Masih kosong. Yep. Blind spot. Gua lama tanyakan. Gua nggak dapat. Sorry dong. Jangan. Ah lubang. Oh. Siap. Gas. Jangan terlalu miring ya jalannya basah. Yo siap. Becek ketinggalan. Oh, ketinggalan. sorry. Aku ditinggal, nggak apa-apa. Slow, kalem. Diusahakan bisa menyusul kalian. Kalau Jabeng udah marah-marah sepertinya. Sejauh ini saya belum menemukan Mixu ya. Di sini tidak akan mungkin ada. Akan ada. Ini memang nggak mungkin ada. Siapa tahu ada Mixu di sini. Aduh, ada asu. Tenan. Tahu ini jalan. Asu. Aduh. Salah. Sabar banget lu, Dan. Salah yang beli di dalam. Aduh. Gua sih udah enggak mau barbar, cukup. Aku sudah crack. Udah ada bunyi-bunyi standar 2 crack. Dan langsung gua pakai jurus Spider-Man menginjak bumi. Dak. Tapi kok si Indra bisa tahu ya miringnya segimana ya? Basicnya dia kan emang dia senang jalur-jalur begini dan. Iya sih. Dan dia udah tahu selesai dari CBR. Oh, kalau CBR segini berarti kalau pecek segini. Emang kok tadi ini do ya? Miring banget tadi ya? Enggak ya? Ah. Kena kok. Standar 2 nya kena. Iya. Standar 2 kena masih nanya emang tadi gua miring ya? Ya kali standar 2 nya turun sendiri aja. Oh sekarang gua baru paham kenapa motor-motor fairing gak ada standar 2 nya. Oke sekarang gua baru ngerti. Ya buat itu, buat biar biasa slim. Wih tanyakan kosong. Gas. Kasonin. Aduh ada kijang gak kuat nanjak. Lemek.
Masih kosong sih, masih kosong sih. Gas. Cuman motor aja. Wuih, jantung gue pindah sebelah tadi. Kosong gak? Kosong. Aspal. Awas, jangan. Kosong truk. Enggak, dia baru turun gitu, dia gak kelihatan. Abis itu sih kosong, cuman motor doang dua. Belokan. Abis motor dua, kosong. Oke. Abis motor dua, kosong. Wih, kosong banget ini mah. Oke. Ini kenapa di sini jadi hancur aspalnya? Emang kayak begini perasaan dia dulu. Emang iya ya? Iya. Gak pernah lebih parah ini mah, Cok. Iya, tapi ini sekarang jadi parah banget, Dan. Oh, mungkin karena hujan mulu kali. Aduh, lubang kecil. Gila ini. Gila, sok depan gua kasihan. Aspalnya bopeng-bopeng, anjir. Ini kita kiri ya? Kiri. Karena ternyata lewat kanan lebih jauh. Oh iya, tah? Oh, iya. Ya, beda 3 menitan doang sih. Ada monyet. Woi monyet. Woi Dani monyet. Hei. Kenapa mereka banyak sekali? Halo. Monyet. Dede. Woi monyet. Monyet. Woi monyet. Kalian semua monyet. Lu ngeri pas gua dadahin dia loncat. Iya. Apa-apa bonceng aja udah. Pertama asu, kedua monyet. Pertama asuk, kedua kete nih. Iya. Anjing monyet. Mana tuh depan ada anjing sama monyet. Kosong. Waduh. Ambil satu-satu aja. Iya, ini kosong banget. Kosong. Aduh. Mungkin tapi jalannya kurang. Iya. Orang-orang yang naik mobil kayaknya libur 2 hari tuh ya. Iya, pastilah. Oh, motor. Depan. Siap, terima kasih. Udah masuk gua. Gak kelihatan motornya tadi. Depan pertigaan belok kiri. Okay. Di pelang Pelabuhan Ratu lurus loh. Enggak, iya lurus juga sama. Ntar ini belok kiri, belok kanan lagi. Kita belok kiri nih. Kita motong doang. Oh ya udah. Enggak ada yang muter balik. Ini muter balik nih. Iya. Weh, lubang gede banget. Gua ngambil kiri, lu ngomongnya gimana? Sorry. Biar gak kena lampu merah aja. Astaga Tuhan. Itu dia udah lampu hijau loh. Sama aja. Anak laknat emang. Belum disambar petir Zeus aja lu. Kali 500 ya? Kali 500 petir Zeus. Oh berarti di sini ada ini ya, kecamatan Ketawa Mulu ya? Hah? Itu Cingangkak. Emang ada? Itu depan lu. Cingangkak anjir. Bangsa. Aduh jokesnya bapak-bapak sekali. Depan belok kanan ya guys ya. Oke guys. Belok kanan, belok kiri, sorry. Belok kanan emang gak ada. Gak lama main Need for Speed gini nih, buta arah nih. Nah, kiri kanan. Udah tahu. Kiri kanan. Wah ini jalurnya tidak ceper friendly ya. Itu mobil kagak ceper juga ya. Tahu ya. Gini aja nih. Ini. Aduh, motor lagi motor ya. Untung gua belum nyuci. Paling pulang dari sini baru gua nyuci. Kalau keburu, kalau enggak ya paling besok. Udah ini depannya gua udah pantai. Oke. Ya. Perkiraan bener ya jam 9 nyampe. Iya, jam 9 nyampe. Ya feeling gua adalah jalan jam 6 bener kan? Iya. Cuman kita tadi segitu aja udah telat tapi masih speeding aja. Iya. Ya karena telat pakai speeding. Oh iya. Gimana sih belok kanan kagak ada jalan anjir, heran gue. Masih depan. Enggak, ini tadi disuruh belok kanan, tapi kan enggak ada jalan tadi. Lu percaya James di jalur selatan? Iya juga ya. Enggak. James enggak mungkin salah. Lu yang enggak bisa baca map berarti. Oh, serius tadi disuruh belok kanan, tapi kan enggak ada jalan. Masuk sana apa tuh tadi? Itu kayaknya bagus tuh, yuk muter balik yuk. Terbalik, oke. Okay. Apa dilarang berenang di laut bahwa berbahaya. Bahwa. Oh, berbahaya. Pantai Batu Bintang. Oh, ini Pantai Batu Bintang namanya. Hah? Mana pantainya? Di depan sana lah. Oh. Berapa? 5.000. Udah langsung satu orang aja nih. Hah? Satu orang aja. Duit gue aja dulu. Oh, duit aja. Ya udah. Ini sama aja, Pak, kiri kanan. Ini pantai apa sih namanya, Pak? Pantai apa namanya? Batu Bintang. Pantai Batu Bintang. Oh iya. Oke, Pak, makasih, Pak. Apa ya, aja, Pak. Kita di Pantai Batu Bintang. Gua enggak tahu nih Pantai Batu Bintang tuh masuknya ke pelabuhan atau apa enggak, gua enggak tahu. Iya, masuknya pelabuhan Ratu juga. Iya. Pasirnya lembut banget. Ya, udah sampai.
San Mori ke Pantai Batu Bintang. Thank you udah nonton. Selamat Imlek. Di sini sepanjang jalan gue tidak menemukan Miksu. Jangan lupa nonton di channel Dani Moto RC, Doi Moto Vlog. Kalau mereka ngupload video. Enggak, gue kan cuma buat CCTV doang. Ayo, wes. CCTV. Udah sampai sini aja. Dadah. Kalau gue paling...